saklarnya saya turunkan, secara otomatis kacanya juga ini naik. Ya, jadi seperti itu. Ini tampilannya apabila kacamatanya saya tarik ke dalam. Oke, ini di bagian rahang bawah, ini ada lubang untuk ventilasi udara masuk pada bagian rahang. Selamat malam. Selamat ketemu lagi dengan channel Raja Helm Panipi, Raja Helm Gorontalo. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa like dan share apabila Anda merasa informasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Jadi di share atau dibagikan ke teman-teman lain biar teman-teman lain tidak ketinggalan informasi dari channel kami Raja Helm Panipi, Raja Helm Gorontalo. Jadi perlu kami informasikan malam ini saya akan mereview tentang helm MDS Supermoto. Ya, ini tampak dari samping seperti ini. Ini helmnya sudah double visor ya. Jadi sekali lagi helmnya ini sudah double visor atau ada kacamata. Ini saklarnya. Ini untuk menaik turunkan kacamata atau visor dalam atau double visornya. Ini cukup dengan menekan tombol ini. Jadi cukup nyaman. Oke, saya coba buka kacanya. Jadi posisi helm ini apabila terbuka bagian kacanya atau visornya, ini tampak kacamatanya seperti ini. Akan tampak seperti ini. Kalau dari samping kita lihat seperti ini modelnya. Ini saya naikkan kacamatanya ya, atau yang saya turunkan. Ini kalau saklarnya saya turunkan, secara otomatis kacanya juga ini naik. Ya, jadi seperti itu. Ini tampilannya apabila kacamatanya saya tarik ke dalam. Oke, ini di bagian rahang bawah, ini ada lubang untuk ventilasi udara masuk pada bagian rahang. Jadi cukup dengan saya tekan ke bawah, saya tarik ke bawah tombolnya, ini secara otomatis Anda sudah membuka lubang udara masuk ke bagian helm ini. Oke, jelas ya. Kemudian pada bagian batok atas dari helm ini terdapat ventilasi udara lagi. Ini ada dua ya, kiri sama kanan. Ini ventilasi udara. Apabila saya tarik ke belakang seperti ini menandakan bahwa ventilasi udaranya terbuka. Saya sudut dari sini. Ventilasi udara. Kalau mau menutup cukup kita tekan ke bawah. Ini tertutup. Terbuka, tertutup. Ya, kalau dari samping ini tampak kayak ada lubang kecil. Jadi udara yang dari depan sini, dari depan ini akan masuk ke sini, tertahan ke sini. Ini akan masuk. Jadi kita lebih nyaman, tidak kepanasan pakai helm ini. Ya, kalau dari belakang, ya, ini lagi ada ventilasi udara keluar. Ya, dari atasnya sini tinggal kita buka saja biar udara keluar lewat sini. Ya, ini untuk lubang udara keluar. Jadi yang masuk dari depan ini akan keluar lewat sini. Nyaman sekali pakai helm ini. Harganya juga ya lumayan sesuai dengan kualitas helmnya. Ini juga ada lubang udara pada bagian batok belakang. Saya jamin teman-teman pasti puas pakai helm ini. Nyaman sekali pakai helmnya. Ini sudah double visor, moncongnya juga ya bagus. Ya, ini tampak dari samping. Sangat-sangat bagus, sporty. Cocok untuk para rider ya yang biasa touring. Jadi ini cocok untuk motor cross, motor-motor CBR, intinya motor-motor gede cocok sekali pakai helm ini. Jangan ragu, datang langsung di lapak kami, Raja Helm Gorontalo. Jadi Panipi Motor ya, Raja Helm di Gorontalo.